Okay guys, balik lagi di channel Makan Dengan Mil bareng gue Bang Arya. Dan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys. Okay. Nah, hari ini gue lagi ada di daerah Jakarta Timur ya. Tepatnya di Jalan Raya Kalimalang nih. Nah, tadi gue lewat sini dan gue lihat ada bacaan di atas nih guys. Set. Nah, ini ada bacaan namanya Kebab Monster ya. Wah. Kalau kalian lihat nih di sebelah kiri gue nih, set. Nah, itu guys. Itu ada yang jualan kebab monster ya. Gue penasaran seperti apa, kenapa bisa namanya monster. Gimana kalau kita cobain, oke? Okay? Let's go. Original kebab monster 15.000, yang super monster 29.000 ya. Paling favorit apa nih biasanya? Premium, Bang. Premium. Oh, yang mozzarella. Oh, ada mozzarella ya. Sama apa nih, sosis ya? Boleh deh, saya pesan yang monster ya. Yang monster tuh, yang premium. Hah? Yang monster. Ya, mau aja deh. Paling favorit ya. Topinya apa? Ada telur, keju, sama sosis. Keju aja kali ya? Keju aja. Ya. Ini maaf dengan Bang siapa nih? Bang? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Ini daging apa nih, Bang? Daging sapi, Bang. Daging sapi ya? Bang Yusuf, ini kenapa namanya kebab monster nih? Boleh tahu nggak? Karena ukurannya monster gede. Karena ukurannya monster gitu, gede ya. Berapa senti panjangnya? Panjangnya yang itu 26 senti? Iya, kalau yang super kemasannya 40 senti. 40 senti? Woi, mantap. Makanya dinamain monster ya? Iya. Ini berapa kilo bang sehari ini daging sapinya? Kalau ini dia main per kilo bang. Betulnya target 1 juta. Oh, pokoknya satu ini? Iya. 1 juta ya? Oh, targetnya. Sehari berapa porsi, Bang? Kalau dari yang monster sama super monster itu? Sehari berapa? 40-an. 40-an? Iya. Oh, mantap ya. Kalau Sabtu Minggu rame ya? Iya, Sabtu Minggu rame. Oh, ini ada makaroni juga ya? Iya, makaroni. Ini apa sama nih? Itu daging ayam sama kulit. Daging ayam sama kulit. Kalau buka jam berapa? Bukanya jam 11. 11 siang. Ya. Tutup jam? Jam 10. Jam 10 malam ya. Senin sampai Minggu buka enggak atau ada liburnya? Enggak ada libur. Oh, enggak ada libur? Iya. Wih, mantap. Oh, itu bil. Ini yang mozzarella. Mozzarella. Oke. Jualan udah berapa lama, Bang? Ini udah 20 tahun. 20 tahun? Wah, mantap. Kalau saya karyawan baru. Karyawan baru ya, tapi tokonya udah 20 tahun nih? Mantap. Soalnya ini franchise. Franchise ya? Cabangnya ada berapa nih? Udah ada 35. 35? Banyak juga ya. Isinya banyak banget nih.
Oke, Bang Yusuf, makasih banyak ya. Oke guys, nah tadi gue habis beli ini ya, namanya ini kebab monster. Nah ini, jadi gue penasaran tadi kenapa namanya kebab monster ya. Nah ini, jadi kata abangnya kenapa dinamakan kebab monster, karena dia memang ukurannya yang besar ya. Nah ini yang kebab monster, ada lagi yang lebih besar lagi namanya kebab super monster ya. Jadi kebabnya itu ada 3 ya, kebab original, kebab premium, sama kebab spesial. Dan yang paling favorit itu dia kebab premium ya, yang ini nih, kebab monster. Kalau untuk yang super monsternya dia harganya tadi sekitar 48.000 ya. Nah kalau ini dia harganya 26.000, kita mau topping mozzarella tadi jadinya 28.000. oke, langsung aja kita buka yuk. Oke guys, nah ini dia ya. Jadi kebabnya ini emang benar-benar gede ya, tuh ya. Jadi ukurannya ini kalau nggak salah tadi kata abangnya 26 cm ya. Kalau yang super monster dia lebih besar lagi ya, ukuran sekitar 40 cm. Ini kayaknya bakalan kenyang banget nih ya. Oke, langsung aja kita makan. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke guys, makan guys. Nah kalau kalian lihat nih guys ya, ini ada daging sapi, ada sayurannya juga, ada mozzarella, dan ini yang beda ini ada makaroni ya. Nah ini ada tambahan makaroninya banyak juga nih ya, dan ukurannya ini emang benar-benar gede banget ya, jumbo banget nih. Kalau makan satu aja kayaknya kenyang banget nih. Oke, makan lagi guys. Mantap. Wah ini gua akuin kebabnya gede banget ya. Buat kalian yang suka kebab nih, ini kayaknya recommended nih ya, yang porsinya besar-besar nih. Ini aja yang ukuran monster ya, apalagi yang super monster yang gede banget pasti nih. Nanti buat kalian yang mau nyobain, nanti bisa langsung cek aja di deskripsi ya, di situ ada lokasinya. Dan tadi kata bang, cabangnya udah ada sekitar 35 ya, 35 cabang ada di mana-mana tuh ya. Oke, makan lagi guys. Mantap. Oke, cukup sekian dari channel Makanan Ngemil. Abis ini gue mau lanjut makan. Dan nanti buat kalian yang pengen nyobain, bisa langsung cek aja lokasi di deskripsi ya. Dan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Oke guys, dan yang paling penting jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat notifikasi baru dari video-video berikutnya. Oke guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kali ini mantap guys. Lanjut makan lagi.